Tengkorak emas udah sampai, guys. Wih, apa itu, guys? Hitam, guys. Itu apa itu tadi? Hitam. Kenapa bisa begitu ya? Terus ini ada patung emas, patung putih. Terus ada tengkorak. Tengkorak apa ya? Tengkorak. Kembali lagi di channel Lora Asaru ya. Kali ini saya masih bermain game Sakura School Simulator. Dan kali ini saya akan menunjukkan atau memberikan tutorial untuk mengumpulkan hantu yang ada di game Sakura School Simulator ini, guys ya. Dan caranya adalah ya, ikutin saya terus ya. Ini saya sudah bersama ibu guru yang cantiknya luar biasa ini. Terus saya pertama ya, ketika kita akan melihat hantu atau mengumpulkan hantu, kita ubah dulu waktunya menjadi malam hari ya. Kita ubah menjadi jam 20 aja, guys. Oke. Ini udah jam 20. Ya, udah malam ya, udah gelap ya. Terus kita keluarkan sepeda dulu, guys, buat kendaraan kita ya. Kita berikan kendaraan dulu buat kita naikin. Nah, Bu, kita naik, Ibu. Kita naik. Kita naik. Nah. Ini gurunya. Gurunya nggak ikut, guys. Gurunya kita kasih lagi. Kita kasih satu lagi, guys, biar dia ikut. Nah, kita langsung bersepeda, Bu. Sini, Bu. Kita langsung cari ya. Itu ada di sini, guys. Kita muter-muter dulu ya. Bersepeda keliling kota. Bu, jangan ngalingin saya, Bu. Nah, mikir, Bu. Ini hantu yang pertama adalah hantu tengkorak putih dan tengkorak emas. Ini tempatnya ada di sini, guys. Nih ya, ini ada di sini ya, deket dari sekolah. Terus caranya agar kita nggak diserang oleh hantu adalah kita bikin begini. Nah, karakter kita, sepeda kita ya, kita mirror. Nah, habis itu kita turun. Oke, jalannya kayak orang pincang. Nggak apa-apa, kita langsung masuk ke sini. Kita buang dulu yang ini, guys. Kita buang dulu ya. Ini kita cek item aja. Nah, biar ibu gurunya jalan juga bareng kita. Oke, kita jalan, kita cari hantu tengkoraknya, guys. Apakah kita dapat hantu tengkorak? Kalau udah dapat hantu tengkorak ya, kita akan ajak mereka bertemu dengan teman-teman hantu yang lain ya. Oke, mana nih hantunya nih? Hantunya mana? Oh, belum ketahuan ya. Hantunya ada di dalam, guys. Kita maju terus ya. Kita pakai jetpack aja biar cepet. Wih, ada duit 2000. Gak apa-apa. Nih, ketemu, guys. Ini adalah hantunya, guys, ya. Tuh. Nah, ini gak mungkin nyerang kita, guys. Karena kita udah pakai trik agar kita gak diserang oleh hantu ya. Oke. Terus ini ada apa nih? Ada God Confused Medicine. Kita kumpulkan hantunya. Ini ada tengkorak emas. Nah, oke, nah, oke. Kita nggak bakal diserang, guys. Kita aman di sini. Oke, terus kita maju ke sekolah, guys. Kita ajakin mereka ke sekolah ya, agar mereka ketemu dengan teman-teman hantu mereka ya. Kita langsung menuju sekolah, guys. Mana pintu keluarnya? Lama banget ini. Kita jalan aja, guys ya. Kita pakai ini aja, jetpack biar cepet ya, guys ya. Oke. Terus. Nah. Terus. Terus, ayo terus, terus. Wih, tinggalan, guys. Bu gurunya mana, guys? Bu gurunya nggak ada, guys. Lah, lah, lah. Nih, nih. Tongkrongnya pada hilang, guys. Tengkoraknya hilang, barak mana nih? Tengkoraknya hilang loh. Loh, bisa ngilang begini ya? Kita balik lagi sini, guys. Masa di sini lagi? Tengkoraknya aneh, guys. Tengkoraknya di mana tadi, guys? Loh, nggak ada tengkoraknya, hilang. Wih, bisa hilang. Kok bisa hilang, guys? Pada keluar ya, guys. Oh, di sini, guys. Ternyata sudah keluar, guys, satu ya. Oh, udah keluar dua-duanya, guys.
Tinggal ibu gurunya belum keluar, bu guru. Nah, itu ya. Wes, kita turun aja. Kita langsung menuju sekolahan ya. Oke, kita langsung menuju sekolahan. Kita pakai jalan biar cepat ya. Terus kita langsung menuju sekolahan. Jangan ke jalan guys, nanti tabrak ya. Tabrak bahaya, nanti ngejar-ngejar mobil tentunya. Terus kita ke sekolahan ya. Lama guys ini terbangnya, gak apa-apa. Terus ya, ke sekolahannya. Nah, terus kita naik lagi guys. Naik-naik ke puncak gunung guys. Terus ini ke sini ya. Terus kita naik ke lantai 2 guys. Hantunya ada di lantai 2 ya. Nanti mereka bisa biar ketemu dengan saudara-saudara hantu dia yang lain ya. Ini ada hantu di sini enggak? Coba kita lihat. Ini ganggu banget loh. Gue ngalangin jalan. Hantu tengkoraknya ngalangin jalan. Ini ada hantu guys ini guys. Oh, ini ada hantu guys. Ini ada hantu nih. Ini hantu nih, ini bisa gerak nih, ini bisa hidup nih guys. Tuh. Tuh, ada banyak guys. Ada 3 ya. Terus kita keluar lagi guys. Ya. Terus ini ada lagi gak sini? Ini gak ada guys. Susah banget jalannya nih gara-gara dihalangin sama hantu dia ini. Terus mana lagi guys? Oke, bentar guys. Oke, terus kita naik ke atas ya. Di atas ada teman-teman hantu yang lain ya. Kita kumpulkan langsung ya. Mana lagi? Ini dong. Nah, ini ada teman hantu. Ini ada hantu apa lagi nih guys? Ini hantu yang saya suka cuma mereka doang guys ya. Gak ada hantu yang saya suka yang lain ya. Wih, ini ada patung emas nih. Wih, patung emas. Kita gak diserang guys, kita aman. Oke. Kita aman, kita aman. Terus minggir dong. Terus kita kesini guys. Kita kesini. Tuh, ini ada hantu lagi sini guys. Lupa nih yang putih nih, masa ditinggalin. Yang putih jangan tinggalin dong. Loncat, gak bisa loncat guys. Nah, ayo, mana nih gak bisa. Nah, lewat sini aja guys. Oke. Bisa, terus nih, ini harus loncat dulu. Nah, ini udah hidup guys ya. Tuh. Kita langsung ke depan sekolahan guys. Oh, kita tungguin di sini ya. Nanti kita akan lihat apa yang kita kumpulkan, ya. Hantu apa yang kita dapat? Oh, sebenarnya masih ada satu lagi, guys. Ada T3F. Ini ada hantu satu lagi. Mana? 3F, ayo. 3F ya bener nih ya. Nih, ada satu lagi. Nih, nih. Tuh, iya. Yeah. Dia masih ada hantu lagi pada kumpul, guys. Tapi dia jalannya pelan banget tuh. Tematik ya guys. Kita langsung menuju school gate aja guys. Kita tunggu di sini ya. Apakah mereka bakal pada turun ya? Kita tungguin ya. Ini guys. Kita tungguin langsung ya. Tengkorak emas sudah sampai guys. Wih, apa itu guys? Hitam guys. Itu apa itu tadi? Hitam. Kenapa bisa begitu ya? Terus ini ada patung emas, patung putih. Terus ada tengkorak, tengkorak apa ya? Tengkorak putih ya. Terus ini bu gurunya, bu sini bu saya gandeng bu. Bu gurunya saya gandeng. Ya takut guys. Bu jangan lah, kita gandeng aja lah. Nah ini bu, saya gandeng bu. Bu gurunya takut guys ya. Jadi saya gandeng. Oke. Ini udah saya ajakin ke sini ya. Mana lagi nih? Tuh, hantunya baru pada datang lama banget ini. Ini woi, Reni, ini Reni, Reni. Di sini. Nih, ada temannya di sini nih, woi. Lama, woi. Nah, udah sini. Apakah kita bisa nyerang dia, guys? Kita langsung setting dulu agar kita bisa nyerang mereka ya. Wait. Kita
bisa serang. Tampak. Tampak kita diserang, kita bisa nyerang mereka, guys. Itulah, karena triknya adalah pakai sepeda yang tadi, guys, ya. Jadi sepedanya itu kita keluarin dari prop, ya. Habis kita keluarin sepedanya, habis itu kita mirror, guys. Terus kita turun dan ketemu dengan hantu-hantu ini dan kita nggak bakal diserang. Begitu triknya, ya. Ini ada hantu-hantu lain. Widi. Dah, kita akan pertemukan mereka di jalan raya agar mereka diserang oleh mobil yang lewat, guys. Gimana reaksinya ketika mereka ditabrak mobil, ya? Mana, ayo. Apakah ini bisa ditabrak mobil? Apakah hantu ini bisa mati? Kan mereka hantu, guys. Ya, terus di sini caranya gimana? Mana ini yang lain? Belum pernah ngikutin, ya. Apa ini bisa berantem? Bisa berantem gak sih, guys? Coba kita pakai karakter yang girl, ya. Nah, kita langsung ke school gate. Coba kita diserang. Wah, ini berantem, guys. Lah. Dipukul, guys. Ternyata karakter kita dipukul langsung. Widi, mobilnya. Kita pakai yang little boy. Nah, Widi, dikejar langsung lo, guys. Ini diserang, guys. Ini diserang di sini. Kasihan banget karakter kita yang cewek ini satu, ya. Ini diserang, guys. Ternyata. Dia mampus dong. Dan ini tinggal kita, ya. Ini kita bisa mukul-mukul sebenarnya. Kita bisa mukul-mukul dia nih. Tapi kita nggak bisa bikin dia mati, guys. Buat white itu nggak bisa kita. Tuh, dia tetap ngikutin kita, guys. Oke. Cukup sekian, ya, guys, ya. Konten kali ini kita sudah kumpulkan semua hantu yang kita suka di Sakura School Simulator ini, guys, ya. Tetap di channel Orasaru dan tunggu tutorial-tutorial dari Sakura selanjutnya, ya. Terima kasih.